Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bang Roncan di YouTube. Melanjutkan video kita sebelumnya teman-teman. Kita kemarin hanya sampai di gerbang pintu masuk Taman Utakasana. Hari ini kita Alhamdulillah akan berkunjung untuk memasuki Taman Utakasana ini teman-teman. Nah tadi teman-teman sebelum masuk kita harus beli tiket dulu. Tiketnya itu 10.000 per orang ya teman-teman. Nah kita hari ini teman-teman kebetulan dengan rombongan ibu-ibu teman-teman, perpisahan anak PAUD teman-teman. Nah kita akan jalan-jalan di Taman Edukasi Utakasana ini teman-teman, yang mana taman ini banyak sekali memberikan informasi kepada kita sambil belajar. Nah ada juga yang namanya wahana pemanahan teman-teman. Nah ini jangan lupa ya teman-teman, bantu subscribe channel ini agar bisa berkembang seperti channel-channel yang lain. Oke teman-teman, kita lanjutkan, kita akan muter-muter di sini menikmati pemandangan yang ada di sini. Nah di Taman Utakasana ini teman-teman ada juga kebun binatangnya, kemudian ada juga kolam renangnya teman-teman, kemudian pohon-pohon untuk kita duduk santai berteduh sambil menikmati makan dan minum di sini teman-teman. Nah jadi teman-teman, inilah suasana yang ada di Taman Utakasana. Kita akan lanjutkan, kita akan nikmati atau kita akan lihat apa-apa saja yang ada di sini teman-teman. Nah ini teman-teman, kita menuju ke tempat ayunan, kemudian nanti itu teman-teman kita akan lihat tempat ayunan. Tamannya juga besar dan juga bersih ya teman-teman. Jadi tempat ini memang cocok teman-teman untuk santai-santai bersama keluarga atau dengan rekan-rekan kerja. Nah, di sini kita bisa duduk sambil melihat anak-anak berbuai atau main ayunan. Nah, juga ada pendopo atau pondok-pondok teman-teman untuk kita beristirahat. Nah, kemudian juga ada, kita lihat ada pentas juga teman-teman, mungkin untuk acara hiburannya teman-teman. Nah inilah suasana yang ada di Taman Utakasana ini teman-teman. Jadi teman-teman, Taman Utakasana ini berada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Nah jadi bagi teman-teman yang belum ada main ke sini, nah silahkan untuk mengunjungi taman ini. Pokoknya teman-teman, kalau teman-teman main ke sini tidak akan rugi, karena memang menikmati pemandangan alam yang sangatlah sejuk dan indah di sini teman-teman. Nah, kita akan jalan-jalan ya teman-teman, muter-muter. Itu ada anak-anak lagi main ayunan. Kebetulan kita ini kan memang sedang jalan-jalan dengan anak-anak PAUD karena hari perpisahannya teman-teman. Mereka sudah selesai pendidikan tingkat pendidikan anak usia dini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini pentas musiknya. Nah kalau hari Minggu teman-teman, di Taman Utakasana ini pengunjungnya cukup ramai. Kalau hari ini kebetulan cuman ada rombongan kami saja yang mengunjungi teman-teman. Ini ada ibu-ibu nih. Nah ini teman-teman tempat pentas musiknya, itu di hari Minggu ya teman-teman. Ada musik-musik yang di, kalau teman-teman mau karaoke atau mau nyanyi bisa di sana. Ini tempat pondok, tempat istirahat buat santai. Kemudian ada catar tikar juga ya teman-teman. Kalau untuk catat tikar tadi saya lupa berapa harganya, pokoknya tidak mahal-mahal lah teman-teman, masih terjangkau lah dengan kita harga untuk kita catat tikar tadi teman-teman. Nah taman ini cukup bersih ya teman-teman.
Nah, ini cukup bersih nih, pohon-pohon besar. Nah, padahal pohon-pohonnya sudah besar. Namun kita lihat bersama, tidak ada dedaunan yang berserakan, bersih. Nah, terus teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tikar-tikar ini biasanya kita akan gunakan untuk tempat makan bersama ya teman-teman. Kalau kita ke sini itu harus membawa bekal, enaknya makan-makan bersama. Ini para ibu-ibu nih ya. Nah, itu ada bapak juga teman-teman. Nih, kita mau istirahat bentar. Kita mau makan sebagian teman-teman. Ada yang juga ke kolam renang di sana teman-teman. Nah, jadi ada kebun binatang, ada wahana pemanahan. Nah, itu kolamnya teman-teman. Kolam renangnya itu. Nah, jadi ada juga kebun binatangnya di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau liburan dengan keluarga, sekolah, cobalah main ke sini. Main ke sini, apalagi anak-anak sungguh sangat senang sekali teman-teman, karena banyak permainan, ada ayunan, kemudian ada banyaklah ayunan-ayunan, model-model ayunan teman-teman. Nah, itu anak-anak sedang menikmati fasilitas daripada taman ini teman-teman. Mutar-mutar dia di atas ayunan itu teman-teman. Nah, taman ini tidak jauh dari kota Bungo ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, itu di video kita sebelumnya itu ada jalan menuju Taman Utakasana teman-teman. Pasar bawah. Nah, ini teman-teman kita mau makan dulu. Tadi teman-teman ini ada namanya anak-anak, namanya Zahra ini lagi menikmati ayunan teman-teman. Dari tadi tidak mau turun dari ayunan ini. Nah, sekarang teman-teman kita udah siap-siap nih mau pulang lagi, karena semua pemandangan, semua fasilitas yang ada di sini sudah kita nikmati. Sekarang tiba saatnya kita untuk melanjutkan ke wisata yang lain lagi teman-teman. Kebetulan hari ini memang kita khususkan untuk jalan-jalan bersama para guru, para orang tua, para murid, untuk menikmati di hari perpisahan, karena mereka-mereka sudah tamat dan insya Allah akan melanjutkan ke SD. Oke teman-teman, sampai di sini.